Kalau hatimu sedih, AA jadi obatnya. Jika jiwamu sedih, AA menghibur hati. Setiap hari senang, karena AA beria. Hati jadi tenang, AA jadi teman siang dan Julagan Lele. Dia ile, nak mau mancing lele di empang aja, pakai gegayaan bocah. Pak Oyai, mancingan aku goyang-goyang. Gimana nih? Nah cakep itu, sabarin dulu itu, jangan buru-buru. Cepat Pak Oyai. Darah muda, darahnya para remaja. Dulu. Nah, ya, angkat bos, angkat. Cakep itu. Yeay! Pak Oyai, pancinganku goyang-goyang. Me too. Aku juga. Nah, barengan dah. Angkat bos. Yeay! Keren! Keren! Hai Hercules. Namanya Hercules. Soalnya lele AA kelihatan paling gede yang berotot. Kalau gitu, punyaku namanya Fernando. Warnanya dia lebih pucat dari yang lain, kayak orang bule. Itu lelenya Dodo, masih cantik kayaknya cewek begitu. Perutnya gede, sebab apa? Sebab ada telurnya begitu. Kalau gitu, leleku namanya cantik aja. OMG, my name sama dengan lele. Big no. Ya udah, kalau gitu namanya bukan Cantika aja. Idodo, Elizabeth Annabella Swan. Kamu gak usah temenin si bukan Cantika ya. Kalau lele tuh bisa dipelihara gak, Pak Oyoy? Bisa banget begitu. Dulu Pak Oyoy boleh cerita begitu nih. Empang ini cuma ada 4 lele begitu. Terus sekarang ada banyak begitu. Yang punya jadi juragan lele begitu sekarang. Wah, bisa dibisnisin. Kita bisa kaya. Ayo, kita ternakin dan jadi juragan lele. Tapi kita gak punya kolam kan? It's really okay. Lelenya di sini aja, Ak. Lelenya kan lebih bening dari empang tadi. Aku gak sabar deh buat jadi juragan lele. Pulang syuting siang, langsung berenang. Mary! Ini siapa yang naruh ikan lele di kolam renang? Duh, ini lele dari mana sih? Apa kerjaan Lala kali ya? Pokoknya, beresin tuh lele-lele. Ini kan kolam renang, bukan empang. Awas ya kalian, lele-lele. Gara-gara kalian aku dimarahin. Assalamualaikum. Wangi makanan. Enak banget, Ah. Kayaknya mama masak deh. Yuk masuk.
Elizabeth. Bukan Cantika. Kalian manggil siapa sih? Omeli, itu yang lele Omeli makan. Si Hercules, lelenya A-A. Ya Allah, anak-anak ada apa sih? Omeli itu ngegoleng dan makan lele kita. Padahal lelenya mau kita ternak, Tante Gigi. So sad deh aku, Elizabeth dimakan. Tapi kayaknya lelenya enak deh, Tante Gigi. Duduk! Tenang dulu semuanya. Sini Tante Gigi jelasin. Lele itu emang untuk digoreng dan dimakan. Kalau kalian mau ternak lele, gak bisa di kolam renang. Soalnya ada kaporitnya. Bakalan mati lelenya. Oh gitu ya, Ma. Ya, batal dong aku jadi juragan lele. Kapan-kapan aja ya, Vin, kalau kita punya kolam. OMG guys, lihat Dodo. Dodo, Dodo. Habis enak sih.